berarti 4 ya. Tadi saya bilangnya 5. 5. Ya, berarti 1. Anda juga mirip Jeremy Tetti, guys. Boleh, boleh, boleh. Ya, sana. Ikut. Ya, silakan. Oke, kita lihat dulu ya. Mirip, lumayan lah. Mirip. Ini mirip juga. Kamu mirip siapa? Mirip ini, Pak. Mirip dari mana? Ya, gede betul. Lagi. Semangatnya. Oke. Kamu mirip siapa? Mirip Pak. Hah? Mirip produser ini talk show. Keluar. Gak ada mirip-miripnya. Keluar. Wah, wow, ini gila. Mau kerjuh nggak pun. Berarti tinggal 3 ya. Berarti tinggal 3, yang 2 sudah tereliminasi. Ini tinggal 3, kita akan mengetes satu-satu ya. Untuk bagaimana caranya membawakan berita pada waktu itu. Jam 3 subuh menemani orang-orang yang suka begadang. Ya. Oke, silakan. Yang pertama dari sini dulu ya. Oke. Opening aja. Berita apa ini, Pak? Berita apa aja, ya? Kasih tema dong, kasih tema. Kasih temanya apa? Oh, temanya pokoknya mudik. Oh, mudik lebaran ya. Selamat pagi, pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Jeremy Tetti. Sekarang sudah saatnya Anda mempersiapkan diri menjelang mudik lebaran. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Jadi pastikan Anda dan keluarga menyiapkan segala sesuatu. Di antaranya menyiapkan uang, THR, oleh-oleh, makanan, mobil, tiket. Semua persiapan Anda harus persiapkan mulai dari sekarang. Itulah salah satu tips dari saya, Jeremy Tetti. Oke. Luar biasa ya. Oke, sekarang yang kedua, silakan. Yang tengah. Oke. Perkenalkan dulu namanya dari namanya siapa, dari mana? Tanya dulu, Le. Saya berasal dari Utaro. Nama asli saya Khairuddin. Motivasi saya untuk ikutan acara ini karena saya termotivasi dari Jeremy Tetti. Jeremy Tetti ya. Kenapa ikut mirip Jeremy Tetti? Karena Anda merasa mirip. Karena kalau saya ikut ke puncak nggak punya ongkos. Oke. Sebelum dilanjutkan nanti ya. Okay. Kalau Ade sendiri motivasinya apa ikut mirip Jeremy Tetti? Ayo dong. Lidah saya enggak bisa bengkok, Pak. Loh, dia kan pada bengkok. Enggak apa-apa. Atau enggak mau dicoba dulu ya? Janganlah. Coba jangan. Oh, harus dong. Harus. Saya cuma ikut aja, Pak, ini, Pak. Loh, harus ikut dong. Nambah-nambah, yang penting dapat nasi kardus lah. Bisa, enggak bisa. Harus dicoba ya. Berita, coba berita krimalam. Kok krimalam? Kriminal maksudnya. Kriminal ya, berita kriminal. Ada maling ayam ketangkep. Terus? Ya, ketangkep terus maling ayam itu digebugin ya. Bagaimana abis itu, cara membawakannya? Abis itu malingnya diapain? Ya dipisahin sama polisi. Bawa ke polisi? Iya, kan gak boleh kalau main hakim sendiri. Pasal berapa, Pak? Kalau yang saya ingat sih pasal impres. Pasal itu mah impres. Ya, saya tahu. Ayo ya. 5 tahun siap, dong tuh. Iya emang sih 5 tahun. Gila. Emang itu bapak lu yang maling? Makanya nanya pasal. Baca berita. Oh gitu ya. Ya. Atau enggak gini? Atau enggak kalau susah? Kalau susah? Kalau susah? Ya udah. Ya 3 kali iklan dulu barusan ya. Kalau susah, beritanya ini aja. Perjudian pasal 303. Jadi ada orang judi. Takut apa? Ya, ala itu mah. Iya, ada orang
kalau judi nggak boleh kan ketangkep sama 86. Tim 86. Mainnya main apa? QQ apa? Ya jangan ditanya. Mana saya tahu. Ya, QQ 303 itu harus tahu. Kalau pembaca berita harus tahu pasal 303 itu tidak boleh itu ya. Oke, sudah siap? Silakan dimulai dari sekarang. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Jeremy Tuti. Malam ini. Duh, Pak, saya, Pak. Anda menyerah? Saya menyerah, Pak. Oke, ternyata menyerah, ya. Oke, iya. Eliminasi. Oke, silakan. Anda kembali. Terlalu minimalis juga itu. Dia masuk sini cuma pengen dapat nasi kotak doang. Enggak ada motivasi apa-apa. Harusnya kalau punya skill memang mirip baru ikut ya. Oke, sekarang yang terakhir silakan. Dua depan. Finalis ini, dua finalis ya. Berarti gugur satu ya? Tiga semuanya. Yang tiga kan udah dieliminasi ini. Apanya? Yang minimalis yang dieliminasi. Oh iya iya. Rumah. Ayo, silakan. Anak-anak nggak nonton kan ya? Sini dulu, nanti silakan ya. Jadi reporter ya. Terserah beritanya, terserah bapak lah ya. Bapak tahu lah kalian. Oke, silakan. Ramalan cuaca. Ya. Ramalan cuaca pada pagi hari ini. Kita akan melihat bahwa sebentar lagi akan ada arus mudik yang begitu padat. Kami menghimbau kepada para pengendara motor dan juga para pengendara mobil harus lebih berhati-hati dalam berkendara karena cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini. Saya